Saat ini banyak kaum hawa yang melakukan perawatan guna mendapatkan kulit wajah yang sehat. Namun seringkali mereka lupa merawat area kewanitaan yang sebenarnya tidak kalah penting, terutama bagi yang sudah berpasangan. Merawat area kewanitaan merupakan salah satu cara menjaga keharmonisan dalam hubungan. Tanpa disadari, banyak wanita yang lupa merawat area kewanitaannya. Banyak dari mereka hanya berfokus pada perawatan wajah dan juga tubuh. Walaupun memiliki letak yang tersembunyi, rupanya perawatan area kewanitaan tidak bisa dianggap remeh. Apalagi bagi wanita yang sudah menikah atau memiliki pasangan. Menjaga area kewanitaan merupakan salah satu cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Berangkat dari hal tersebut, sebuah klinik kecantikan di kawasan Surabaya Barat menghadirkan perawatan area kewanitaan bernama V-Tightening Treatment. Perawatan ini merupakan perawatan non-invasif yang dilakukan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi vagina seperti semula. Manfaat yang dihadirkan adalah pengencangan otot-otot dinding vagina yang kendor akibat proses melahirkan maupun penuaan. V-Tightening itu perawatan untuk area kewanitaan. Biasanya kita mungkin sering kalau ke salon-salon yang kayaknya dengan ada perawatan kaktus, pernah tahu ya? Nah, itu kan ini cuma perawatan kayak pakai herbal-herbalan atau diasep gitu, dan ternyata sebenarnya itu nggak terlalu baik untuk sering-sering dilakukan. Nah, kalau apa bedanya V-Tightening? Beda banget. Kalau V-Tightening itu kita pakai alat, jadi pakai teknologinya, kita pakai laser sama ultrasound dan RF gitu. Jadi kita punya dua macam treatment. Tapi secara general fungsinya sama, untuk merawat dan mengembalikan fungsi dan keremajaan area kewanitaan pada wanita. Nah, bagi Anda yang tertarik mencoba, bisa segera datang ke Royal Diamond Clinic di kawasan Ruko Waterplace, Surabaya. Husni Habibullah, Surabaya TV.